Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul tarbiyah wa syahrul shadaqah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak-kakak, adik-adik, pramuka dan keluarga besar Warcap Kota Bogor serta shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim dan muslimat yang baik, hendaknya menggunakan Syahrul Ramadan ini dengan sebaik mungkin untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akui bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan kekurangan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Yaitu setiap manusia, setiap anak Adam pasti punya kesalahan maupun kekurangan. Tapi sebaik-baiknya manusia yang memiliki kesalahan atau kekurangan adalah orang yang segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya pribadi mengajak kepada para shaimin shaimat di Ramadan ini, mari kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir Ramadan kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, sungguh merugi orang yang diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan tetapi dirinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan Ramadan dengan sia-sia, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan ada momen yang luar biasa, yaitu ketika shaimin dan shaimat, orang sedang puasa, itu adalah salah satu doanya, istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah contohkan, Rasulullah yang maksum, yang terpelihara dari segala dosa, Rasulullah beristighfar minimal 70 kali dalam sehari, bahkan 100 kali. Tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya banyak beristighfar, dengan istighfar yang sederhana atau dengan syaidul istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa istighfar yang luar biasa dahsyat, yaitu syaidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari kemudian meninggal di siang hari, maka Allah akan menjaminnya surga. Barang siapa membaca sayyidul istighfar dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala di sore hari, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu membaca, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala membacanya ketika dia meninggal di malam hari, maka Allah menjamin surga baginya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan Syahrul Maghfirah, mari kita banyak beristighfar, mari kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampunkan juga kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita juga, agar Allah memberikan kita hati yang bersih, yang suci, sebagaimana nanti kelak setelah kita Ramadan menjadi hamba yang fitri dan hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan penuh maghfirah ini bisa kita manfaatkan dengan banyak beristighfar, bertaubat dan membersihkan diri sehingga kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar bersih hatinya, suci jiwanya, baik akhlaknya, sebagaimana salah satu moto dari pramuka, suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ini menjadi salah satu semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bersih yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.